Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberitahu cara setting STP merek Tanaka. Oke, kita colokin dulu. Colokan masuk di input bagian TV input. Biasanya ada dua colokan atau berapa? Tapi ini masuk di input untuk video dan audio. Video itu biasanya di warna kuning, audio merah dan putih. Untuk audio itu bolak-balik enggak masalah. Kita colokin ke STB. Colokannya. Kita TV udah nyala, TV di posisi AV. Kita colokin STB ini video, ini audio. Audio bisa bolak-balik, enggak apa-apa, yang penting video itu tetap di video. Dan antena masuk di input RF antena bagian pinggir biasanya. Oke. Kita lihat. Tampilan seperti ini kalau udah masuk. Oke. Merek Tanaka. Sebetulnya ini udah di program, tapi kita akan kasih tahu cara programnya. Colokkan kendor ini. Oke. Kita tunggu. Merek Tanaka. Untuk langkah pertama kita masuk di menu, tekan menu pada remote STB. Maka tampilan akan seperti ini. Kita geser ke sini, ini bagian pencarian. Kita geser pakai tombol volume plus atau min. Kita lihat. Nah, pencarian. Untuk langkah selanjutnya kita tekan tombol OK di remote STB. Nah, tampilan akan seperti ini. Untuk FTA itu usahakan di semua dengan menekan tombol volume itu bisa pindah ke semua. Seterusnya kita geser ke paling bawah. Paling bawah. Ini adalah kode di mana kita harus memasukkan kode, di mana kalau STP itu belum ke setting maka ya kode itu harus dimasukkan. Kode itu adalah kode pos wilayah kalian masing-masing. Dan ini adalah kode pos wilayah saya. Kebetulan saya berada di Bungur. Setelah masukkan kode pos, kita naik ke atas lagi. Kita posisikan di cari otomatis. Lalu tekan OK pada remote STB. Tekan OK lagi. Nah, sekarang TV sedang mencari siaran. Kita tunggu sebentar. Hampir semua STB itu sama ya cara memprogramnya, 80% itu sama. Merek Tanaka.
T2 sniper. Kita lihat berapa channel yang masuk. Ini sudah 24. Oke. Baik TV tabung maupun TV LCD sama posisinya, colokan di bagian TV belakang itu di input AV. 10 channel udah masuk. Dia 20 channel di 45-47%. Di 54%. Oke, ini 60% udah masuk 32 channel. Untuk maksimal di wilayah Bungkur itu 32 channel. Berarti ini udah masuk semua, tapi kita tetap tunggu sampai ini habis, sampai 100%. Untuk mengurutkan channel, saya sudah membuat video sebelumnya, bisa dilihat dan mampir di Sarowi channel. Di situ ada cara mengurutkan channel baik Tanaka, Sanek dan Metric. Semua di situ ada caranya. Bagi yang belum tahu cara mengurutkan channel atau memindah gelombang yang dari posisi di bawah ditaruh di atas, bisa lihat. Oke, udah 95%. Oke, udah selesai, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, siaran sudah masuk. Untuk melihat channel yang masuk, kita tekan tombol OK pada remote STB. Nah, tampilan akan seperti ini. Bisa dilihat berapa channel yang masuk. Kita tekan OK lagi. Maka akan layar akan penuh. Kita tekan OK. Nah, seperti itu kira-kira. Semoga bisa jadi inspirasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.